tanggal 15 sekira pukul 16.00 kami dari Polsek Tampan berhasil melakukan penangkapan terhadap satu orang yang diduga telah melakukan pencurian kotak amal yang berada di salah satu musola di Kelurahan Tua Karya, Kecamatan Tua Madani. Jadi kita bergerak berdasarkan rekaman CCTV yang berada di dalam musola tersebut, yang diketahui wajah yang bersangkutan. Jadi kita berhasil mengamankannya beserta dengan pakaian dan kendaraan sepeda motor yang digunakan oleh pelaku. Namun kita belum berhasil ulangi. Kita masih melakukan penyelidikan lebih lanjut tentang hasil kejahatan uang hasil kejahatan yang didapatkan oleh pelaku untuk kita dalami lebih lanjut. Untuk pelaku sendiri mengakui bahwa baru sekali melakukan tindak pidana tersebut, namun kita masih lakukan pendalaman karena yang pelaku ini dengan kategori sudah sangat ahli melakukan aksinya dan sangat cepat. Demikian. Saat dilakukan penangkapan dia melakukan perlawanan. Ya baik. Jadi kita lakukan penangkapan di Kelurahan Simpang Baru, di jalan. Kita lakukan pengamanan, kemudian kita coba lakukan pengembangan terhadap TKP lain yang bersangkutan mencoba melakukan perlawanan terhadap petugas, dan kita lakukan tindakan tegas dan terukur.